Terus liquidnya bening teman-teman. Jadi bersih ini juga gitu. Liquid yang enggak ini ya, enggak bikin kotor kali ya. Iya, iya. Iya, iya. Coba kebersihan soalnya. Cinta kebersihan. Oke, balik lagi di Bang Tut. Asik, udah luwes ya? Udah agak sedikit kemarin. Gak sekaku kemarin. Kali ini gue sama Badar lagi. Yoi, gue Badar. Gue, siapa gue? Mas Poci biasa. Oke, ya sama gue Poci. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah vape mail lagi. Sebenarnya dia udah ngirim sebelumnya dari Brewer ini, cuman waktu itu gue nge-reviewnya bukan sama Badar. Sama siapa tuh kalau belum tahu? Sama Cing Aryo. Oh, sama Cing Aryo. Iya. Kemarin lama itu durasinya. Iya, yang agak lama durasinya dan cukup detail lah. Iya. Nah, kali ini kita mau ngebahas liquid barunya. Katanya sih ini baru muncul dan. Kapan tuh dia munculin? Twin. Twin langsung muncul. Nah, tapi dia belum masuk ke pasaran, Dar. Oh, belum masuk. Jadi kita dapat kayak ini, Dar. Kalau kata anak-anak lagi hits ini privilege. Berarti fresh banget lah ya. Fresh banget. Baru banget. Baru banget. Belum masuk ke pasar, kita udah dapat nih. Dan kita akan nyobain liquidnya. Ini liquidnya namanya Crunch Bar. Apa nih? Avocado. Crunch Bar Avocado. Dari Ora Brewery. Mulai dari packaging kali ya. Oke, packaging. Dia warnanya hijau nih. Lagi-lagi keren ya. Ora Brewery bikin packaging yang warna botolnya tuh kayak warna liquidnya gitu. Iya. Iya kan? Kalau yang lain kan mungkin gitu dia. Botolnya transparan tapi stikernya doang yang warna hijau. Tapi yang ini enggak, jadi dia semuanya hijau semua. Bener-bener semuanya hijau. Gimana menurut lu, Dar, dengan packaging kayak gini? Enggak terlalu ribet sih di mata. Enggak terlalu ribet di mata. Iya, hijau-hijau semua gitu kan. Jadi kalau lu jajarin di tempat-tempat liquid lu, oh iya nih, ini gampang tuh bedanya. Udah langsung ketebak. Oke. Terus ini VG-nya 60, VG-nya 40. VG-nya 60. Oke, VG-nya 40. Dan ini kita akan coba yang 3mg. Coba kita unboxing. Unboxing ya? Unboxing. Buka liquid sih sebenernya. Langsung buka, bro. Wow. Dari gaunya sih bawa pukat. Iya, liquid aku pukat. Ditrip di kuku dulu coba. Coba kita ditrip di kuku dulu ya. Apukat banget sih. Segar banget ya wanginya. Apukat banget. Agak sedikit pedes. Pedes gimana? Agak sedikit pedes. Apakan banget kan? Oh iya ya. Tapi kok ada sensasi itu ya? Pedes. Iya ya. Gak paham juga gue. Apa nikotinnya kali ya? Kayaknya. Oke lah kalau gitu. Kita langsung coba kali Dar ya. Oke, kita langsung coba aja di mod. Oke, kita coba dari mulai aroma cloudnya, Dar. Gimana? Ini manisnya nggak terlalu manis dari aromanya? Iya. Nggak terlalu manis juga, nggak berlebihan sih manisnya. Dari aromanya. Terus alpukatnya malah kayaknya nggak sekuat waktu kita drip langsung ke kuku ya? Iya, beda banget. Dari aromanya? Beda banget. Terus liquidnya bening, teman-teman. Jadi bersih ini juga gitu. Liquid yang nggak ini ya, nggak bikin kotor kali ya? Yoi. Iya, iya. Cinta coba kebersihan soalnya. Cinta kebersihan. Oke, langsung kita coba saja. Kita coba ya. Ini Crunch Bar Avocado. Kok maaf, sedikit batuk. Kok batuk? Ada yang ngeganjel. Kita mulai coba masalah rasa gimana? Rasanya yang keluar ya sesuai deskripsi, rasa pukat. Dan ini rasa pukat. Kan dia ngasih gambar itu kayak lu tahu makanan fit bar ya? Oke, makan fit bar. Nah, tahu yang batangan itu. Yang batangan gitu fit bar yang harganya mahal tuh kan. Iya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Makanan diet kosan. Lah. Kamu makan makanan diet enggak? Enggak sih. Oh, pantas. Kebetulan mie doang di kosan. Oh iya. Mie doang di kosan. Sama men. Manisnya enggak over ya, sweetness-nya. Manisnya enggak over. Terus rasa alpukatnya juga pas ya, enggak yang pas sih. Dia kerasa alpukatnya cuman enggak terlalu manis juga. Nah, iya, jadi alpukatnya kayak enggak pengen nonjol sendiri gitu loh. Heeh. Inhale exhale gimana?
inhale-nya keluar sedikit, cuman mm-hmm. lebih ke exhale-nya ketika apukatnya ini kerasa, bener-bener kerasa, mm-hmm. lebih ke exhale-nya. Oh, jadi setiap ketika kecapan, di inhale gue rasanya cuma manis doang ya? Manis doang ya? Iya, pasti keluar baru apukat ya? Selalu kecapan waktu exhale. Kecapan, jadi serut, cap-cap-cap-cap ya? Iya. Serut, cap-cap-cap-cap ya? Oh iya. Paling mantep sih itu. TH gimana? Pas sih, menurut gue, nikotin 3mg. Menurut gua. Tapi berasa ya TH-nya? Berasa. Iya. Lumayan agak gila. agak. Tapi ini agak ini dibanding snack bar, ini lebih galak ya. Lebih galak. Iya, padahal snack bar itu lebih galak. Soft banget loh. Hmm. Bahkan namanya aja soft. Ini tiganya udah lumayan galak loh. Ya keren lah ini. Menarik sekali. Buat nambahin ningkatin rasa lah. Yoi. Aftertaste-nya gua ngerasa ya sisa manis doang sih. Sisa manis doang ya? Uh-huh. Jadi ada sensasi rasa dipanggang. Jadi mungkin karena crunch bar-nya dibakar dulu terus baru keluar, jadi kayak oh rasanya beda nih. Jadi kayak ada sensasi garing gitu, tau gak sih? Garing, iya. Kan? Tapi rasanya gua rasa-rasain emang kayak betul-betul buah apukat, tau gak sih? Buah apukat yang lu makan langsung dari apukatnya pakai sendok. Kayak gitu rasanya kurang lebih. Kalau yeah. Di sini ada, kalau di dekat tempat kita ada alpukat kocok ya. Alpukat kocok. Jadi alpukat. Alpukat kan rasa basicnya pahit ya. Iya. Yeah. Terus ini pakai gulanya pas gitu loh. Hmm, gulanya pas, enggak terlalu berlebihan dia. Enak loh ini tapi. Masih mantap. Nice. Harga pasaran dia kemungkinan harganya Rp160.000. Kenapa kemungkinan? Karena emang belum beredar. Iya, emang belum diedarkan. Tapi di sini ada logo ini loh. Aduh, ini apa sih? Enggak kebaca aja. Vaporizer. Jakarta ya? Iya. Oh, yang ada di sini kan? Heeh. Oke, okay, ini sini. Ada logo Vaporizer Jakarta dan kemungkinan dia yang akan distribusi liquidnya. Jadi teman-teman bisa cek di toko-toko Vaporizer Jakarta terdekat atau buka aja di e-commerce-nya. Atau e-commerce. Bisa di Shopee ataupun di Tokopedia. Yoi. Harganya sih kalau kita kira-kira di Rp160.000 tapi enggak tahu. Kira-kira Rp160.000. Semoga lebih murah. Amin. Amin. Jadi gimana menurut lu? Ini recommended atau enggak? Menurut gua recommended ya, cuman kan selera beda-beda, men. Oke. Okay. Kalau gue yang biasanya nggak masuk alpukat nih, nggak masuk liquid alpukat ya. Biasanya gue nggak masuk, tapi ini kayaknya udah oke lah. Oke lah. Worth to try lah pokoknya. Oke lah. Karena ya. Cuma 160.000 dapat 100 ml dan ya worth it banget deh. Yeah. Thank you juga buat Mas Badar yang sudah meluangkan waktu buat ngisi di Bangtut. Kita pamit. Salam Bangtut.